Hi guys. Aku ngakak dari tadi guys ya. Perkara Torik 2 bulan haji. Ini udah jam 11 malam ya. Jadi aku nggak mungkin ketawa terbahak-bahak ya. Nanti orang-orang pada bangun. Jadi aku gak bisa tidur karena dari tadi scrolling TikTok ya. Terus gue baca komentar-komentar orang. Indonesia random-random banget sumpah. Ada video orang di komen. Tapi Torik udah naik, tapi Torik 2 bulan udah haji. Gak nyambung ya. Oke, jadi kayaknya aku harus bikin konten deh tentang ini ya. Nih kita lihat ya, apa yang sedang terjadi di pertiktokan Indonesia. Nih, jadi ada beberapa orang yang bikin parodi ya. Terus ada juga yang dan dia udah bikin klarifikasi. Yeah. Mamanya udah klarifikasi di TV, guys. Yeah. Jadi kita lihat dulu nih apa yang sedang terjadi di pertiktokan Indonesia saat ini ya. Umur Torik sebelum 56 hari ya. Umi sebelum selesai nipah sudah Umi gendong. Jadi dia ini adalah Haji Torik ya. Haji Torik. Hei, jangan sombong kalau sudah haji. Siapa yang nggak pengen naik haji, nggak cang? Semua umat Islam pengen haji. Tidak ada dalam Islam pulang haji dipanggil ibu haji. Sombong. Apakah kita pulang sholat dipanggil ibu sholat? Apakah kita pulang zakat dipanggil ibu zakat? Apakah kita habis puasa dipanggil ibu puasa? Ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas, terus pergi tapi haji. Belum dihitung haji, Mi. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia. Torik, Torik. Tarik umur 56 hari, Umi belum bisa nafas. Tarik Umi gendong, jatuh. Umi gendong lagi, jatuh lagi. Susternya bilang, Umi nafas dulu Umi. Umi ada... Akhirnya Umi gendong lagi, masih jatuh. Umi ngap soalnya. Akhirnya Umi gendong, udah nggak ngap, terus Umi ke salon, gatel, gatel. Setelah Umi ke salon, baru Umi bawa ke Desa Siluman, Jawa Barat, ke pabrik teh. Ya, makanya sekarang udah jadi... Waktu itu bukan ke kebun teh, pabrik, pabrik, Bu! Makanya Tarik sekarang kan udah jadi... Udah, kalau Umi ngomong tuh diam kamu ya. Sekarang makanya panggil dia, Teh Tarik, Teh Tarik, Teh Tarik ya. Dia karena pernah ke pabrik teh, jadi dia Teh Tarik. Nama kamu siapa? Tarik. Siapa? Tarik. Teh Tarik, kamu Teh Tarik ya. Ya. Siapa? Tarik, Tarik. Siapa? Ngomong Tarik, Torik 56 hari, ya. Umi belum selesai nifas, Torik sudah Umi gendong pergi ke Haramain, ke Mekah, Madinah. Makanya sekarang udah jadi haji. Waktu itu bukan umroh, haji, Bo. Haji, Bo, bayi umur. Dari Torik dan naik haji. Sudah. Jadi dia ini adalah Haji Torik. Ya, ya Haji Torik. Tapi ini gue sebagai haji senior nih ya. Gue dulu udah haji. Ada. Haji senior. Lu kan haji pas umur 1 bulan. Itu hitungannya haji anak, anak-anak. Jangan dikurang-kurangin, gue 56 hari waktu itu. Nah, berarti haji bayi ya. Kamu masih bayi kan? Tapi gue duluan dong. Haji baby, haji baby. Nah, beda, beda. Tetap beda kan kamu gak ikut ibadahnya. Secara kamu tahun. Kamu cuma kayak ke bawa-bawa gitu. Even kamu aja belum gak tahu itu belum udah bisa lihat atau belum. Gue ingat. Gimana? Nyata gue dalam box ini yang gelap. Nah, kelihatan. Nah, itu. Terus kamu ada tuh lempar lempar di Arafah, di Mina gitu ada? Itu mah inget tuh. Itu kita haji apa enggak tuh bang? Itu kita haji enggak bang? Kalau menurut gua sih, memang lu harus naik haji lagi. Naik haji lagi. Iya, biar lebih afdol. Betul-betul. Cuman kalau yang itu, ya anggap aja itu dapat berkah lah. Dapat berkah. Masih bayi aja lu kebawa gitu. Iya, berarti gua yang sebagai yang kebawa haji, gua mau saran buat lu aja nih ya. Kita akan dengarkan yang waras cuma yang akan mewakili dari keluarga Bapak Halilintar. Kita akan dengarkan bersama maksud dan tujuan hadirnya keluarga besar dari Bapak Halilintar. Untuk itu yang kami hormati Bapak Atta Halilintar untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuan. Oh, ini video yang berbeda ya. Cuma masih dengan keluarga yang sama. Iya, Bapak Haji Atta Halilintar. Semoga ini jam-jam juga ya, Mas. Harus lengkap guys ya. Haji. Ya. Sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita.
Jadi baru selesai nifas, terus pergi. Tapi belum dihitung haji, Mi. Iya, tapi udah haji Torik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia. Torik, Torik. Itu artinya jalan, bukan ya. Torik. Jalan, jalan artinya. Iya. Macet soalnya. Jadi lu kalah sama adek lu. Adek lu udah haji duluan. Iya. Makanya. Itu memang totally bercanda. Iya, totally bercanda. Karena itu kita merasa udah kayak akrab. Kita berkenal-kenalan keluarga. Dan itu adalah hari yang penting bagi Torik. Bercanda, ya. Guys. Itu adalah maksudnya suatu prosesi ke arah jenjang dia akan menikah. Jadi pada waktu itu, Atta sedang di depan. Kan? Nah, terus kan semua bercandain dia baru pulang haji. Jadi terus Umi bilang, iya bukan Atta aja yang haji ini, Torik yang sedang lamar ini pun sudah haji. Gitu. Tapi waktu itu, haji bayi kan. Iya, kayaknya bukan di situ. Haji yang ngucapin, kayaknya ada di beberapa tempat ya. Kewajiban hajinya tetap. Umur Torik 56 hari, ya. Umi belum selesai nifas, Torik sudah mungkin. Ya ini mah bukan bercanda. Haramain ke Mekah Madinah. Waktu itu bukan umrah, haji, Bo. Haji, ayo, Bon. Ini mah bukan bercanda, ya. Haji, Bo. Sebut haji, jadi ingat, ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan, sudah naik haji sama kita. Nah, ini gak bercanda. Jadi baru selesai nifas, terus pergi. Tapi belum dihitung haji, Mi. Iya, tapi udah haji Torik. Ngotot banget. Tapi Torik udah haji dari umur 2 bulan. Gua gak peduli sama Torik, anjing. Gua juga gak peduli sebenarnya. Tahun, cuma komentar-komentar orang. Pagi dan malam sebelum makan, kayak gua gak peduli. Emang lu pikir lu siapa? Kenapa gua harus mikirin lu haji dari umur berapa, Torik? Kecuali lu Toriki, lu asik gua polo. Torik Halilintar udah haji umur 2 bulan. Emang nah, ini penjelasannya. Nah, ya. Bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, sebagaimana dijelaskan pada kitab Tuhfatul Akhwadi bahwasanya hajinya anak kecil yang belum balig tetaplah sah dan mendapatkan pahala, tapi tidak mencukupinya dari haji pada rukun Islam namun jatuhnya adalah sunnah. Nah, sudah tahu kan? Save dan share untuk amal jari kita bersama. Barakallahu fikum. Tuh, dengerin ya. Dah, aku tidur dah.